Dinas Kesehatan DKI Jakarta kembali mengumumkan temuan 2 kasus baru gagal ginjal akut progresif atipikal di Jakarta akhir Januari lalu. 2 kasus terjadi pada anak usia 13 bulan dan 7 tahun di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Satu pasien meninggal dunia, bayi berusia 13 bulan, usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam Praxion yang dibeli mandiri di apotek. Sementara pasien berusia 7 tahun di Jakarta Barat masih dirawat intensif berstatus probable atau dugaan gagal ginjal karena zat etilen glikol belum teridentifikasi dalam darah pasien. Di mana kasus tersebut, satu diantaranya meninggal dunia berusia 13 bulan dan riwayat mengkonsumsi salah satu obat sirup untuk penurun demam yaitu Praxion. Setelah 25 Januari mengkonsumsi obat yang pertama, dijumpai keluhan tidak bisa kencing 4 hari sesudahnya pada tanggal 29 Januari. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menelusuri penyebab kembali munculnya 2 kasus gagal ginjal pada anak. Untuk ngatasi dan penyebabnya apa? Kita serius nanganin itu. Kalau penanganannya Pak, upaya penanganan ya, supaya tidak bertambah apa aja Pak? Ya itu kan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pertama penyebabnya apa? Apakah penyebabnya seperti yang lalu? Ada beberapa obat ya, saya nggak masuk ke ranah itu. Tapi nanti 2 ini kita cek. Ini. Badan POM melalui edarannya telah memerintahkan penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien salah satunya Praxion. Badan POM meminta industri farmasi pemegang izin edar menarik obat tersebut secara sukarela dari pasaran. Sebelumnya obat sirup Praxion masuk dalam daftar obat aman yang dirilis Badan POM hasil verifikasi hingga 27 Desember 2022. Dalam rilis tersebut, 508 obat dinyatakan aman dari propan glikol.